Bang. Salam olahraga. Salam olahraga. Baik. Terima kasih Adita Adetaka itu. Yang saya hormati Bapak Ketua Distrik AB Pura, para Palura Fim, Palura Awio, dan juga yang berkenan hadir Ketua-ketua RT di lingkungan Fim, tapi juga Ketua-ketua RT di RT RW di lingkungan Wahno. Ada Bapak Mai, ada Bapak Dimena, ada Bapak Bitai, Awen, dan Bapak-Bapak yang lain yang mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Ada Ibu Dimena dan kita sekalian yang saya hormati. Yang saya hormati juga di Papua, Ibu Widya Stuti bersama. Supaya apa? Supaya kita semua aman dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa telah yang menjadi. Marilah kita pergi ke salam kemerdekaan kita. Mereka! Marilah kita pergi ke salam kemerdekaan kita. Mereka! Sekian dan terima kasih. Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan yang ada di Kota Jayapura, yang saya hormati Kepala Distrik AB Pura, yang saya hormati Ketua Direktur Eksekutif dan sekalian, kegelisahan kita namun menunjukkan cinta terhadap tanah air kita Republik Indonesia. Kita juga semangat bersama, kebersamaan dan tekad untuk terus membangun negeri yang kita cintai ini. Sejarah perjuangan panjang dan berliku telah membawa kita hanya merayakan hari bersejarah ini dengan gembira, tetapi juga menghormati para pahlawan dan pendiri bangsa yang telah berjuang untuk membangun dan memajukan Indonesia yang kita cintai ini. Sebelum kita memulai acara jalan santai yang kita tadi sudah lakukan, saya menyampaikan terima kasih dan penghormatan kepada Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jayapura, John B. Betaubun SHMH, yang juga adalah Ketua Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua dan seluruh jajarannya yang telah berpartisipasi untuk merayakan Indonesia yang ke-78 tahun. Hadirin yang saya